Kapolres Barito Selatan AKBP Agung Triwidiantoro memimpin langsung serah terima jabatan atau sertijab 3 pejabat utama di jajaran Polres Barito Selatan Jumat lalu. Serah terima dilaksanakan di halaman Mapolres Barito Selatan. Tiga orang perwira yang melakukan sertijab di halaman Mapolres Barito Selatan tersebut yakni jabatan Kabak Ops yang sebelumnya dipegang oleh Kompol Muhfadolin digantikan Kompol Mujakir Muhlis. Yang kedua, Kapolsek Dusun Hilir yang sebelumnya dijabat oleh Ibda Bukhari Nataatmaja digantikan oleh Ibtu Budi Susanto. Sedangkan ketiga adalah jabatan Kapolsek Jinamas yang sebelumnya dijabat oleh Ibtu Miftah Khoiri Muti digantikan oleh Ibda Ihsan Tio Basir. Kapolres Barito Selatan AKBP Agung Triwidiantoro mengatakan serah terima jabatan merupakan momentum penting sebagai upaya memenuhi kebutuhan personil guna menjamin dinamika manajerial dan tindak lanjut regenerasi kepemimpinan yang perlu terus dilakukan oleh setiap organisasi melalui mekanisme dan tahapan tata kelola manajemen sumber daya manusia yang benar. Melalui sertijab ini diharapkan pula mampu menyiapkan kader pemimpin terbaik kecakapan individual yang memadai sehingga membawa keberhasilan organisasi. Sebagai pejabat yang dipercaya memikul amanah dan tanggung jawab, maka dituntut kesediaannya untuk siap menghadapi tantangan tugas yang semakin beragam. Jadi hari ini untuk Polres Barito Selatan kita melaksanakan kegiatan serah terima ya, jabatan dari pejabat Kabak Ops, Kapolsek Dusun Hilir dan juga Kapolsek Jinamas. Kemarin juga kita sudah melaksanakan kegiatan serah terima Kasat Reskrim. Yang diharapkan dengan adanya serah terima ini ya kinerja Polres Barito Selatan akan semakin meningkat. Jabatan yang lama ya diharapkan dengan adanya mutasi ini ya, dengan pengalaman-pengalaman yang sudah dilaksanakan selama di Polres Barito Selatan ya, insya Allah bisa melaksanakan tugas lebih baik lagi di tempat yang baru. Dan untuk pejabat yang baru seperti saya bilang tadi ya, paling tidak dia bisa melebihi ya, pejabat-pejabat lama dalam hal memberikan inovasi ya, terobosan kreatif untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga kehadiran kita memang benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Kapolres juga berpesan jabatan sebagai wujud kepercayaan pimpinan yang harus dijaga dengan baik, maka dituntut bekerja secara profesional dan proporsional. Dia yakin pengetahuan dan pengalaman kerja yang telah diperoleh dapat dijadikan bekal untuk melaksanakan tugas di Polres Barito Selatan. Dari Buntok, Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah, Julius Sinaga, iNews melaporkan.